La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Sound test. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdata mir lisani yafkahu qawli. Allahumma aftah alayna hikmataka wanshur alayna min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanallah. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat sekalian, alhamdulillah, dengan limpah nikmat kurnianya kita dapat bersama dalam satu kuliah, satu majlis ilmu, salah satu taman syurga Allah secara alam maya. Mudah-mudahan kerana kekangan, ujian dan musibah COVID-19 ini, akhirnya kita terpaksa menyesuaikan diri dengan menghadiri kuliah secara alam maya. Dan kita mengharapkan pahala yang sama juga kita akan dapat seperti mana kita menghadiri majlis ilmu secara fizikal, insyaAllah. Pada waktu kini kita sedang berikan ruang kepada panel-panel speaker yang dihormati untuk menyediakan setup masing-masing di belakang tabir, sebab kami sekarang shoot live di lokasi masing-masing berjauhan semuanya. Contohnya saya di KL dan panel kami ada yang sampai di Terengganu. Jadi sekarang ini semua tengah setup masing-masing di belakang tabir. Dan sementara itulah, kepada tuan-tuan dan puan-puan yang baru saja menemui kami di sini, saya ucapkan selamat datang. Saya harap audio dengan video saya jelas untuk tatapan kita semua. Kalau kurang jelas, mungkin boleh tinggalkan di ruangan komen untuk beritahu saya lah, so that kita boleh fixkan, insyaAllah. Okay, saya perkenalkan tajuk perbincangan kita hari ini, iaitu Dunia Robotik dan Islam, Seri Pertama. Dan program ini dibawakan khas kepada anda oleh Telaga Jazari, dan kami kini bersiaran secara live di Facebook page JTEC Robotics. Di samping itu, saya jemput tuan-tuan, puan-puan, para penonton semua yang dikasihi. Boleh bantu kami wawarkan dan share post ni kepada grup-grup sebelah, grup-grup rakan, grup jiran dan juga kepada rakan-rakan lain, agar kita sama-sama dapat berkongsi ilmu hari ini yang mudah-mudahan dapat beri manfaat kepada kita semua, insyaAllah. Okay, manakah anda semua di sini, jangan lupa like page ni dan tinggalkan like atau reaction di post ini, dan anda juga dialu-alukan untuk menyatakan soalan anda kepada panel di ruangan komen yang disediakan sepanjang sesi live ini berlangsung. Jadi kita akan kumpul-kumpulkan soalan tersebut untuk kita ajukan kepada panel-panel kami, insyaAllah. Seandainya tidak terjawab, kita akan bawa ke siri seterusnya, insyaAllah. Segala pengumuman kita akan tayangkan di laman page Facebook JTEC Robotics. Okey, saya semak belakang tabir dulu. Terima kasih kepada yang baru masuk. Mungkin boleh komen anda daripada mana. Okey, sound clear. Terima kasih Cik Iza, Cik Alisha. Ha, Alisha, terima kasih, terima kasih. Okey, tanpa membuang masa lagi, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, marilah sama-sama kita mulakan majlis ilmu kita dengan bacaan umum kitab Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim. Jam iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan? Saya kenalkan diri saya dulu. Nama saya Martin bin Mustafa dan saya adalah moderator anda untuk hari ini. Dan sekarang anda sedang menyaksikan sesi perbincangan santai anjuran Telaga Jazari yang bertajuk Dunia Robotik dan Islam Siri Pertama. Dengan segala hormatnya, saya kenalkan panel-panel kami hari ini, yang terdiri daripada yang pertama adalah Datuk Dr. Haji Zahazan Muhammad
iaitu pengarah urusan untuk Telaga Biru sendiri yang Berhad, dan panel seterusnya Puan IR Zulfakir bin Zainuddin iaitu Robotik Director untuk Jazro Technology. Dan seterusnya, kita cukup bertuah untuk mendapat panel jemputan kita hari ini iaitu TS Dr. Ruzlaini Goni, Pengurus Promosi Pemasaran dan Komunikasi Corporate UC Tati. Alhamdulillah. Okey, untuk meneruskan majlis kita hari ini, saya ingin menjemput Datuk Dr. Haji Zaza Muhammad. Ya, nama beliau sememangnya tidak asing lagi di mata umum kerana kredibiliti beliau sebagai penceramah bebas yang aktif di stesen televisyen, radio dan media sosial. Dan selain itu, beliau juga telah banyak menulis pelbagai buku agama dan buku-buku ilmiah. Saya jemput Datuk. Okey. Assalamualaikum Datuk, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Matin. Terima kasih Zul. Sama-sama. Terima kasih kepada Dr. Ruzlaini. Apa khabar Ustaz di hujung minggu ni? Alhamdulillah, baik-baik. Syukur. Alhamdulillah. Macam ni Ustaz, tajuk kita hari ini adalah Dunia Robotik dan Islam. Jadi saya nak minta... skrin dia pelik pula. Okey. Saya nak terangkan, boleh Datuk Ustaz terangkan kepada kami mengenai zaman kegemilangan Islam, the golden age of Islam, pada zaman pemerintahan Khalifah Islam, bagaimana keadaan dia dan perkembangan teknologi pada zaman tersebut? Jadi saya serahkan kepada Datuk Ustaz untuk beri pencerahan. Silakan. Kepada Martin dan juga IR Zul kita dan Dr. Ruzlaini serta para penonton yang dikasihi dan dirahmati Allah sekalian. Pertamanya, kalau kita perhatikan dalam Islam ni, asas kepada tamadun memang dianjurkan oleh Nabi SAW. Kerana itu kalau kita lihat antara disebut oleh Ibn Khaldun bila menyatakan tentang tamadun, maka nama Madinah itu sendiri merupakan pencetus ataupun asas kepada satu foundation yang penting, iaitu ketamadunan. Madinah, tamadun. Itu sebab negara barat yang ada pada hari ini dengan kemajuan teknologi mereka ada, tapi hidup mereka tanpa agama tidak layak untuk dipanggil tamadun. Mereka mungkin dipanggil kemajuan, kebendaan, tapi mereka tidak ada kaitan dengan Madinah yang Nabi SAW asaskan. Jadi cetusan pembangunan yang ada Islam ni, kalau kita lihat, kata para ulama, kalau saya kaitkan daripada zaman Nabi lagi macamnya, bahawasanya Nabi kita SAW telah pun mengumpulkan kerana Nabi ni berbagai-bagai individu yang mereka ni merupakan teknokrat Islam yang unggul. Seperti ketika Nabi berhijrah ke Madinah, nak ceritakan keterbukaan Nabi di sudut berfikir tu, maka Nabi telah melihat bagaimana cara pengairan pokok korma. Ada satu hadis, ini tolak oleh sebahagian daripada para ulama. Bila Nabi lihat pokok korma yang ditanam, ini kita cerita susur galur cara berfikir orang Islam ini untuk kita faham sampailah adanya tamadun. Kalau masa terlebih nanti, harap mati beritahulah. Boleh Ustaz, tak ada masalah. Ada profesional yang lebih layak untuk bercakap macam ni. Jadi kalau kita perhatikan, bila Nabi sampai ke Madinah, Nabi telah menyuruh para sahabat ni untuk melakukan ibtidak. Ibtidak ni bererti buat bid'ah, kreativiti dia sudut pencapaian keduniaan. Dan Nabi perhatikan pokok kurma. Lalu ada satu hadis yang mana Nabi melarang para sahabat untuk mengahwinkan pokok kurma. Lalu akhirnya pada tahun itu menyaksikan hasil harvest kurma menjadi amat berkurangan. Akhirnya para sahabat telah menemui Nabi dan Nabi yang selalu bertanya, kenapa korma kurang pada tahun ini? Mereka menjawab, kerana Nabi melarang kami daripada mengahwinkan debu korma, debunga korma. Jadi perkara mengahwinkan debunga korma. Jadi akhirnya Nabi telah bersabda, antum ma'alamu bi umuri dunyakum. Kamu sebenarnya lebih tahu daripada aku banding dalam urusan-urusan dunia. Menunjukkan keterbukaan Nabi untuk berfikir, malahan tidak menghalang para sahabat untuk membuat cetusan selagi ia datang ke kebaikan. Itu sebab ya, ketika Nabi sampai ke Madinah, Nabi melihat antara cabaran yang paling utama bagi umat Islam adalah kebijaksanaan orang Yahudi mengendalikan perniagaan. Sedangkan perniagaan itu adalah ketentuan kepada hari tujuh, dan bila Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu berpesan, kalau kamu tidak berniaga, maka kamu akan kehilangan 1/3 daripada pendapatan kamu. Pendapatan negara sebagai contohnya. Kalau kita buat kaitan sekarang, kita lihat dalam negara kita ramainya warga asing. Walaupun mereka orang Islam, orang Aceh, orang Bangladesh, tapi rugilah bangsa kita bila tak terlibat dengan perniagaan contohnya ya. Jadi antara perhatian Nabi di Madinah adalah penguasaan itu, maka Nabi telah menyuruh seorang budak yang berusia 11 tahun namanya Zaid bin Sabit untuk belajar bahasa Yahudi. Maka beliau telah menguasai pembelajaran bahasa Yahudi itu dalam masa 17 hari. Menulis, membaca, mengira, bercakap. Allahu Akbar, Masya Allah. Saya belajar bahasa Mandarin
bertahun-tahun tapi tak faham-faham maknanya. Menceritakan bagaimana Nabi kita SAW merupakan pencetus kepada ibtidak. Ibtidak ni makna mencari kreativiti. Kata Dr. Yusuf Qaradawi dalam buku beliau bertajuk Hadhara, iaitu ketamadunan ataupun kemajuan manusia ini. Kita dalam bab keduniaan, kita disuruh untuk ibtidak. Ibtidak ni makna kita mencari satu potensi baru dalam kemajuan. Hari ini orang-orang di barat negara maju mencari bukan setakat buat robotik, mereka dah pergi ke bulan kerana mendapati kat bulan ada galian yang penting. Kalau dibawa pulang ke negara, maka ia merupakan satu permukaan baru dan boleh beri keuntungan kepada capital revenue mereka contohnya. Jadi balik pada cerita Nabi kita SAW, Nabi telah pun menggalakkan aktiviti kreativiti ini yang dipanggil ibtidak. Tapi dalam bab agama kita kena itibak. Itibak ni mana ikut Nabi SAW. Tapi dalam bab keduniaan kita kena ada cetusan baru dan pandu kepada potensi diri untuk kemajuan. Dan satu daripadanya yang kita lihat bila kata Imam Syafi'i rahmatullah alaihi, lebih 1200 tahun lalu Imam Syafi'i hidup, beliau berkata, alangkah rugi umat ini bila mereka tidak menguasai ilmu perubatan. Lalu mengakibatkan perubatan dikuasai oleh golongan Majusi dan juga Yahudi serta Nasrani pada zaman itu. Ini kata-kata Imam Syafi'i, Imam besar, Imam Ahli Sunnah yang mengasaskan mazhab Syafi'i, melihat cetusan bahaya kepada anak-anak muda Islam bila mereka meninggalkan bidang penting yang huraian lanjutnya datang dalam kitab Ihya Ummuddin oleh Imam Al-Ghazali, membahagikan bahawa ilmu ni ada dua bentuk. Satu ilmu bersifat fardu ain, satu ilmu bersifat fardu kifayah. Jadi saya melihat tuan-tuan, puan-puan, ibu bapa sekalian, bila datang ke tamadun Islam di Andalus ke, di Turki ke, maka golongan yang cendekiawan ilmuan ini diberikan penumpuan, diberikan tempat penghargaan, diberikan kepada mereka ni peluang yang besar. Bahkan kalau kita baca seawal zaman pemerintahan Harun Ar-Rashid rahmatullah alaihi, seorang pemimpin yang hebat daripada keturunan Abdullah bin Abbas, antara pengasas kepada mazhab, kepada dinasti Abbasi yang kita faham itu. Maka Harun Ar-Rashid ni bukan sahaja seorang teknokrat yang hebat, malahan beliau seorang yang saleh, menghafal hadis begitu banyak, bahkan berada dalam majlis ilmu bersama para muhadifin pun beliau boleh mengemukakan banyak hadis yang para ahli hadis akhirnya berkata bahawa sebenarnya yang menghalang kamu untuk jadi ahli hadis kerana kamu seorang politik, kamu seorang politician. Jadi pada zaman Harun Rashid, kalau kita lihat kesungguhan beliau, kita cerita rentetan kemajuan yang telah pun diasaskan seawal zaman Nabi, zaman para sahabat, kemudian zaman Harun Rashid, khalifah yang sangat berkuasa di Baghdad itu . Jadi beliau telah pun menimbang apa sahaja karya yang datang ke Baitul Hikmah, iaitu satu tempat macam kita mari ke Mosti ke macam itulah. Saya pun tak nak sebut istilah orang terbesar. Baik. Orang ini pada hari ini macam engineer Zul kata tadi. Jadi bila datang ke Baitul Hikmah, siapa yang bawa penemuan baru? Ibtidak kita katakan tadi. Maka Harun Rashid tidak teragak-agak untuk menimbang seberat buku itu dengan emas untuk diberi kepada mereka. Sehinggalah zaman kemajuan itu menyaksikan Harun Rashid telah menghadiahkan pemimpin tertinggi Perancis masa itu. Hubungan Islam dengan Perancis begitu baik, Perancis patut menghargai peluang yang pernah diberikan oleh Islam sampai ke zaman kerajaan Osmania. Sebenarnya Osmania bantu Perancis satu masa dahulu. Dan malangnya kacang lupakan kulit kat sinilah. Iaitulah Harun Rashid telah menghadiahkan kepada Charlemagne, pemimpin terbesar Perancis pada masa itu, sebuah jam otomatik. Bayangkan. Ya, Harun Rashid ni hidup pada zaman Imam Syafi'i. Maknanya di antara 150 hingga 205 Hijrah. Maknanya kurun ketiga Hijrah. Maknanya lebih 1100 tahun yang lalu. Harun Rashid telah menghadiahkan kepada pemimpin tertinggi Perancis satu jam hari jadi, hubungan yang baik yang terjadi antara Islam dan juga Kristian pada masa itu. Lalu pemimpin tertinggi Charlemagne Perancis, Charlemagne ini, macam mana nak sebut ni, Martin ni, CHAR macam mana tu, Datuk? Charlemagne, M-A-G-N-E. Ini bahasa orang Perancis lah, nanti lepas-lepas dah cakap juga. Yang pentingnya, bila dia menerima jam itu, dia telah pun masa kagum yang amat sangat. Pada masa itu golongan golongan padri merupakan golongan yang sangat berkuasa dalam pentadbiran kerajaan Kristian. Maka mereka telah pun membuat satu mesyuarat untuk mengatakan kepada Charlemagne ini bahawasanya jam itu digerakkan oleh syaitan, maka tidak patut digunakan. Jadi kita nak ceritakan, tilkal ayyamu udawiluha bainan nas
hari ini ibarat roda, kadang-kadang kita berada di atas, kadang-kadang kita berada di bawah. Ketika Islam berada di kemuncak ketamadunan itu, orang-orang alim, ilmuan, orang yang kreatif ini, orang berpotensi ini diberi ruang, peluang yang hebat untuk memajukan. Dan sebenarnya asas kepada sains, teknologi yang ada dalam Islam ni tak lain tak bukan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Mereka mendapat garisan longitude dan juga magnitude bumi hanyalah kerana mengukur waktu semayang yang beza di antara daerah-daerah geografi. Lalu mereka, Allah rezekikan mereka untuk bertemu banyak benda lain. Mereka melihat bintang untuk mengkaji bulan. Akhirnya mereka dibukakan macam-macam bintang yang ada. Sampai kali ini difahamkan ada kawah-kawah yang terdapat di bulan itu dinamakan dengan nama saintis-saintis Islam. Jadi balik kepada cerita kita ni tadi, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, di Facebook saya dan juga bersama dengan Telaga Jalari pada petang ni, peminat-minat robotik yang dimuliakan. Islam tidak pernah menghalang kemajuan. Islam membuka, memberi ruang yang sebesar-besarnya. Bahkan dalam Islam pun mengajar kita fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang yang faham kalau anda tidak faham. Hari ini kita melihat negara kita mempunyai revenue yang besar. Mereka pun tak tahu sebuah negeri di utara Malaysia ni. Mereka bernilai di sudut apa yang dinilai di barat, nilainya bilion-bilion. Dan data itu ada di Singapura. Ketika mereka mengkaji macam mana boleh dapat nilai begitu mahal sekali kalau nak collateralkan negeri bagi tujuan dapat bantuan IMF dan sebagainya, itu kajian. Mereka hanya menggunakan drone saja, Martin. Ya, doktor tentu ada kajian. Mereka menggunakan drone untuk terbang dalam hutan-hutan di Kedah ke, di Perak ke, dan dengan drone yang ada itu mereka mampu untuk mengeluarkan data tentang pokok kayu jati yang ada banyak, pokok cengal ada banyak, berapa galian yang ada kat situ, air jenis apa, ikan, hidupan. Jadi semuanya diekstrakkan oleh drone itu untuk keluar datanya dan disimpan di Singapura. Subhanallah, Masya Allah. Jadi inilah dia kemajuan yang telah pun diajar sebenarnya daripada awal zaman Nabi lagi. Nabi itu menghargai orang teknokrat. Ketika Nabi melihat Sayyidina Osman membuat pengairan dalam kebun kormanya, maka Nabi mengkagumi perkara itu dan berkata, beginilah yang aku nak. Maknanya korma dapat mengeluarkan hasil yang lebih ganda, orang Islam boleh berniaga, mereka tak bergantung kepada orang lain dan mereka jadi bangsa yang mulia. Jadi asas kepada teknologi yang dibuat ni, yang pertama untuk dekatkan diri kepada Allah, yang kedua untuk menjadikan diri kita mulia, dan yang ketiga untuk meninggalkan legasi yang baik-baik kepada orang kemudian. Dan itu yang dapat kita lihat dalam jaringan, dalam jalinan perhubungan ketamadunan yang selayaknya diberikan kepada umat Islam sahaja. Orang lain tidak layak untuk mendapat nama itu kerana ketamadunan ibadah Islam adalah satu perkara yang menjambatankan mereka dengan Allah, menjambatankan mereka dengan manusia, mewujudkan persefahaman yang baik di antara mereka. Dan itulah yang dimaksudkan sebagai ikamatu di Malaysia satu dunia bihi, kata Al-Mawardi, iaitulah kita mentadbir dunia ini sebagaimana yang Allah nak dan berbakti kepada manusia dengan akhlak yang mulia. Baik, baik. Alhamdulillah. Masya Allah. Terima kasih atas perkongsian dari Datuk. Saya amat tertarik dengan kemahiran yang dibelajar dalam masa beberapa hari, Datuk. Sangat-sangat hebat. Ya, sejarah yang sangat-sangat menarik dan penuh info untuk kita semua. Insya Allah. Okey, baik. Kita bagi Datuk Ustaz berehat sebentar dan kita teruskan majlis dengan menjemput panel yang seterusnya. Okey. Untuk panel yang seterusnya, saya kenalkan Tuan IR Zulfarkish bin Zainuddin. Okey, sekejap saya fix kamera. Terima kasih atas perkongsian dari Datuk. Saya amat tertarik dengan kemahiran yang... Okey, untuk pengetahuan penonton semua, beliau kini merupakan seorang jurutera dan mempunyai pengalaman yang cukup hebat di dalam bidang mechanical engineering. Selain itu, beliau juga pernah mewakili Malaysia dalam Europe Robotic Competition di Jerman pada tahun 2009, di Perancis pada tahun 2010. Beliau juga adalah sebahagian dari ahli pasukan UTP Robocon daripada tahun 2007 hingga 2010. Okey, assalamualaikum Tuan IR, apa khabar? Okey tuan. Audio dah dengar? Boleh. Ya, ada di sini. Tak apa, tak dengar suara lah, Martin. Tak dengar? Okey, okey. Sebentar, saya cek. Hello, hello. Sekarang okey, tuan? Ya, yeah, okay, kami okay, dengar, okay. Tuan. Okey, okey. Okey, tuan, apa khabar? Apa khabar di hujung minggu ni? Ya, terima kasih. Alhamdulillah. Jadi, tuan, soalan kami untuk tuan, sekarang pun nama tuan sekarang sudah semakin dikenali oleh pengetua-pengetua sekolah, malah sampai ke pengusaha-pengusaha tadika juga.
kerana kepakaran tuan sebagai tenaga pengajar dan juga penyedia program robotik untuk sekolah-sekolah. Jadi dari sudut pandangan tuan sebagai pengusaha program robotik di masa kini, mungkin boleh terangkan apakah hubung kait di antara zaman kegemilangan Islam dengan zaman moden sekarang? Adakah relevan pembelajaran teknologi dengan ilmu kerohanian? Jadi saya jemput Tuan IR untuk berikan sedikit perkongsian. Silakan Tuan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tuan Moderator yang saya hormati, Dato' Ustaz Zazan, Dr. Ruzdaini dan kepada seluruh kepada penonton-penonton yang dirahmati Allah sekalian. Untuk topik ini, seperti yang Dato' Ustaz telah ceritakan tadi, di mana pada zaman kegemilangan Islam, ramai tokoh-tokoh Islam yang telah wujud pada zaman tersebut, mereka berlumba-lumba untuk mencipta ciptaan yang akan digunakan oleh Sultan dan juga untuk umat pada pada masa seterusnya. Kita boleh lihat pelbagai kitab dan juga buku-buku yang dihasilkan yang menjadi rujukan kepada zaman apa tu baratlah, okay? Negara barat, mereka ambil dan mereka meneliti, study buku-buku, kitab-kitab tersebut untuk mereka improvise lah dan digunakan sampailah ke hari ini. So apa yang kami cuba bawakan pada pembelajaran zaman sekarang adalah pelajar-pelajar tidak hanya kenal tokoh-tokoh yang macam kita kenal, iaitu contohnya lah Thomas Edison, Henry Ford, Nikola Tesla dan sebagainya. Tapi soalan yang biasa yang saya tanya kepada pelajar sekolah, kepada guru-guru dan juga apa, kenal tak anda dengan Abbas Ibn Firnas, Ibn Haytham, Al-Jazari, Ibn Sina, Ibnu Khaldun dan sebagainya? Mereka adalah tokoh-tokoh Islam pada zaman kegemilangan Islam. Untuk pengetahuan anda, boleh Google dan search Baitul Hikmah nama dia. Itu adalah satu library atau satu tempat, mungkin Dato' Ustaz boleh ceritakan lepas ni kan, di mana dekat situ Sultan memberi ganjaran kepada siapa yang mencipta buku, yang bertulis buku, hasilkan buku. So mereka berlumba-lumba study, bermunajat kepada Allah untuk diberikan ilham. So setiap daripada mereka ni, bila dia belajar contohnya ilmu robotik, ilmu kemahiran, apakah tujuan mereka belajar tersebut? So dekat sini kita hubung kaitkan di antara pembelajaran kemahiran STEM ataupun robotik ini dengan kerohanian. Sebab kalau untuk pengetahuan lah, saya boleh share kan, pada pada akhir 2018, if you are not mistaken, ada serangan drone telah berlaku. Orang ni pandai drone, dia pandai terbangkan drone, dia pandai ambil data dan sebagainya, macam yang Dato' Ustaz beritahu tadi. Tapi bila salah menggunakan drone itu, dia gunakan untuk tembak tank dekat Saudi Aramco, dekat Arab. So apa yang berlaku? Dia menggunakan kemahiran untuk kemusnahan. So ini yang kita tak nak. So kita train, kita bagi tahu dekat anak-anak sekalian, pelajar-pelajar sekalian, jazarian sekalian, bahawa pembelajaran kemahiran yang anda belajar ni, kemahiran ni adalah kemahiran penting untuk anda pada masa akan datang. Tapi tanpa arah tuju ilmu kerohanian yang betul, dia takkan ke mana juga. So belajar ilmu ini untuk memberi manfaat kepada orang lain. Kita nak bina drone, kita cipta robot untuk selamatkan orang. Kita bina apa ni, robot kecil contohnya masuk dalam badan untuk bunuh COVID-19 contohnya. Bina apa, untuk bunuh kanser. So you bina sesuatu tu untuk tahu dah apa tujuannya, untuk manfaat umat. So bayangkan kita cipta satu benda tu digunakan sampailah kita tak ada pun. Macam contohnya tokoh yang kita gunakan nama tu kan, Al-Jazari tu sendiri, beza dia dengan kita lebih kurang 1000 tahun daripada zaman sekarang ni. Dia abad yang ke-11, kita abad yang ke-21. Tapi penciptaan dia, automation yang dicipta tu sampai ke hari ni boleh digunakan. Bayangkan pahala dia macam mana. Berterusan, itulah yang kita nak, supaya anak-anak kita pada generasi-generasi muda ni buat benda tu. Dia bukan hanya cipta je, oh mak saya boleh buat robot boleh terbang, okay good. So untuk apa? So what's the point? So kita relatekan dia. So ini yang kami cuba bawakan lah untuk connection di antara dunia robotik dan juga Islam dari segi spiritual tu sendiri. InsyaAllah kita naikkan baliklah zaman kegemilangan Islam tu. Masya Allah, Masya Allah. Saya tunjukkan lagi satu soalan kepada Tuan. Pada pandangan Tuan, apa tahap kemajuan pembelajaran robotik di kalangan anak-anak bangsa kita sekarang? Adakah kita sudah mencapai tahap di pesada antarabangsa ataupun kita baru nak bermula? Pandangan Tuan. Okay, good question, Tuan Moderator.
Alhamdulillah Malaysia, okey, kita punya kementerian, okey, kita ada pembelajaran abad ke-21 dan embark dalam arus perdana ni kan. Ada negara-negara lain masih lagi tak start lagi kan. So dekat Malaysia sendiri ramai anak-anak dah belajar programming ataupun bahasa Melayu ni dipanggil sebagai pengatur caraan dari sekolah menengah, sekolah rendah. Okey. So tadika coming soon lah, tapi kita dekat akademi kita dah start ajar robotik untuk tadika. So dengan adanya pembelajaran pengaturcaraan, sebab pengaturcaraan ni adalah basic untuk masa akan datang, untuk IoT, IR 4.0. tanpa pengaturcaraan memang robot tu takkan gerak, drone takkan terbang. Tapi kita boleh tengok alhamdulillah ramai juga yang kita telah lahirkan apa ni, orang panggil top, bukan top apa, contoh-contoh orang-orang yang berjaya dalam ilmu apa, dalam bidang STEM ni lah. Okey, yang macam yang kalau Martin tahu yang pasal mencipta apa, dari satu orang doktor mencipta, dia jumpa ni apa, black hole dengan NASA, right? Itu semua contohnya lah kan. Apa yang orang cipta 3D tangan, so few things lah memang ada. So tapi bukan kat situ je. So apa kita punya contribution? Kita hidup ni apa kita nak contribute kepada orang? So kita ada knowledge sikit pun kita share dekat anak kita, kita share dekat community, kita bagi kepada orang supaya dengan ilmu yang kita cerita tadi dekat mereka, mereka invent sesuatu yang menarik dan digunakan pula untuk orang lain. Subhanallah, bayangkan dia punya pahala tu berterusan. Alhamdulillah tuan. Baik, terima kasih atas perkongsian daripada Tuan IR. Sangat padat dengan informasi. Very packed with information. Okay, sebentar ya, saya nak naikkan satu screen. Kita ada sedikit giveaway kepada penonton-penonton semua. Ada, alright. Okay. Okay, so untuk anda semua yang menonton pada petang ini, alright, istimewa untuk anda, kami nak berikan satu e-book daripada 6 e-book IoT ini, okay, Jazro IoT Project e-book. Dalam ni dah siap coding, just copy paste, anda boleh buat projek IoT anda sendiri. Kita ada 6 title, 4 title ongoing adalah tajuk berkaitan dengan tema COVID-19, tapi kita bagi 6 dulu ni. Salah satu daripada tajuk ni kita akan beri kepada anda. Sila WhatsApp saudara Martin, boleh tukar banner juga. Anda sekejap, saya keluarkan banner dulu. Okey, sila apa ni, WhatsApp je. Dia tulis e-book je. Tulis e-book 012-362-8345. Okey, ni tim sales JTEC Robotics lah akan bantu anda. Okey, nanti boleh bagi nama, tak apa, type je e-book. Nanti kita akan contact anda semula. Okey. So sangat-sangat mudah. Ya. Yeah. E-book ni harga dia actually kalau kita jual USD 5 lah, sebab international pun menggunakan juga e-book ni dia sebagai reference. So boleh lah kita bagi freebies, okay, kepada anda istimewa semua. Baik-baik. Yeah. Cara dia, anda hanya perlu type e-book dan WhatsAppkan kepada nombor yang tertera di bawah. Nombor ni milik partner saya yang sekarang berada di lapangan yang bernama Izzah Mosidi, atau lebih mesra disapa sebagai Encik Adi. So dia sangat-sangat terkenal di kalangan pengusaha tadika. Jadi boleh WhatsAppkan nombor di bawah dan dapatkan e-book percuma anda sekarang. Okey, terima kasih Tuan Ayar. Okey. Baik. Seterusnya, majlis dengan segala hormatnya mempersilakan panel jemputan kita, iaitu TS Dr. Ruzlaini Goni. Beliau berpengalaman menjadi pencerah sudah lebih 10 tahun di Kemaman UC Tati dan juga pakar dalam bidang mekatronik. Saya jemput ke skrin. Assalamualaikum Doktor, apa khabar? Assalamualaikum Martin. Baik, waalaikumsalam. Doktor sihat eh, di hujung minggu ni. Baik-baik, terima kasih sudi melapangkan masa untuk bagi perkongsian pada kita hari ini. Juga untuk pengetahuan para penonton yang dikasihi Allah sekalian, Dr. Ruzlaini juga adalah penulis untuk buku Kreatif Bersama Microbit dan Pengenalan Asas Arduino. Sebentar ya, saya naikkan gambar dia untuk tatapan penonton sekalian. Buku ni adalah rilis under Dewan Bahasa dan Pustaka ya, Doktor? Betul-betul. Baik-baik. Alamak, sebentar ya. Masalah teknikal. Okey, buku
Kreatif Bersama Microbit dan Pengenalan Asas Arduino. Buku ini keluaran Dewan Bahasa dan Pustaka. Macam sebagai contohnya, buku Kreatif Secara Bersama Microbit ini, buku ini bagi saya sesuai dijadikan sebagai bahan PNP kepada guru yang mengajar subjek RBT, iaitu Reka Bentuk dan Teknologi, bagi pelajar sekolah rendah dan menengah. Selain itu, kalau ada siapa-siapa tuan-tuan dan puan-puan yang tidak tahu pengetahuan asas tentang pengaturcaraan iaitu coding, juga boleh baca buku ni lah untuk menambahkan ilmu pengetahuan. Dan cara untuk mendapatkan buku ini juga boleh didapati secara online di dbpniaga.com. Okey, baik, kita teruskan dengan perbincangan kita hari ini. Seperti sedia maklum, Doktor. Ya. Sebentar ya. Kita dah diberikan gambaran oleh Datuk Ustaz sebentar tadi tentang zaman kegemilangan Islam dahulu dan sedikit sebanyak tentang kemajuan teknologi pada zaman dulu. Kemudian kita diterangkan pula tentang hubung kait pembelajaran teknologi dan ilmu kerohanian oleh Tuan IR. Jadi soalan saya kepada Doktor, kita go back to basic. Dalam erti kata dan pencerahan yang lengkap, definisi dia, kami nak minta Doktor untuk terangkan kepada semua, terutamanya ibu bapa di luar sana, tentang apakah itu robotik serta masa depan untuk mereka yang belajar robotik ni, Doktor, daripada perspektif pencerah dan ibu bapa di zaman moden ini. Saya serahkan kepada Doktor untuk memberikan pencerahan. Silakan. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih kepada Tuan Moderator Mati Mustafa, yang berbahagia Datuk Dr. Ustaz Zahazan, yang kita sangat berbesar hati dapat bersama-sama kita pada hari ini, dan juga kepada CEO JETEC Tuan IR Zulfakish. Okey, hari ini kita, saya rasa sekarang ni lah, lately ni kita selalu mendengar berkenaan dengan STEM, kita selalu mendengar berkenaan dengan robotik, automasi. Tapi mungkin bagi kita yang terlibat di dalam bidang ini secara langsung dalam bidang teknikal, kita mungkin faham apa itu robotik, apa itu automasi. Tapi mungkin bagi ibu bapa di luar sana yang tidak terlibat secara langsung dalam bidang ini, mungkin mereka beranggapan ataupun tertanya-tanya, robotik ni satu benda yang luas, yang besar, yang susah nak dicapai. Macam boleh ke kami parent yang tidak ada sebarang knowledge ni nak ajar robotik ke anak kami? Kami pun tak tahu, apatah lagi anak kami. Okay, so sebenarnya robotik tu dalam bahasa layman, bahasa yang paling mudah, adalah terdiri daripada pelbagai disiplin ilmu. Dia terdiri daripada mekatronik, mechanical, elektronik, komputer, informasi. Bidang-bidang ini digabung jalinkan membentuk robotik. So apa itu robotik? Robotik ni adalah salah satu kaedah ataupun cara untuk kita mereka bentuk intelligent machine ataupun kita panggil mesin pintar untuk membantu dalam kehidupan manusia seharian. Contoh, sebenarnya keliling kita ni dah dikelilingi dengan robotik, tapi kita tak sedar. Okey, tapi contoh yang paling mudah lah, robotik ni dia membantu kita manusia dalam kehidupan seharian macam mana. Contoh, bagi pekerjaan-pekerjaan yang berulang ataupun kita panggil repetitive task, benda ini sekarang kita dah diganti dengan teknologi robotik dengan automasi. Kenapa? Kerana lagi efisien berbanding dengan manusia. Kita ada waktu kena tidur, ada waktu kena berehat, letih. Mesin, bila kita program dia, dia akan terus buat berdasarkan apa yang kita program. Dan contoh seterusnya adalah seperti di kawasan-kawasan yang hazardous environment, kawasan-kawasan yang berpotensi kepada bahaya. Okey, dalam bidang-bidang ini, teknologi robotik dengan automasi telah membantu dengan menggantikan manusia untuk menjalankan tugas-tugas ini. Okey, dalam keadaan sekarang, dalam keadaan kita pandemik COVID-19 ni, kita dapat tengok the rise of teknologi melibatkan robotik dan automasi dalam usaha membantu dan melawan pandemik ini. Contoh adalah penggunaan disinfection robot. Okey, di China, di Korea, dia dah guna disinfection robot untuk melakukan nyah infeksi bagi kawasan-kawasan yang besar, kawasan-kawasan yang awam, kawasan-kawasan di hospital, di mana jika kita menggunakan tenaga manusia, agak sukar untuk kita melaksanakan dan menyempurnakan tugas ini dalam waktu tertentu, dalam waktu yang
perlu cepat supaya kita nak pastikan tidak berlaku jangkitan penyakit ini kepada orang lain. Yang kedua, dalam bidang healthcare ataupun perubatan, penggunaan teknologi robotik dan automasi ini, contoh untuk masuk kepada hospital bagi mengesan pesakit-pesakit yang berkemungkinan bergejala. Daripada segi kita mengesan suhu badan pesakit, kita mengesan kandungan oksigen di dalam darah supaya kita dapat pastikan pesakit-pesakit ini tidak bergejala dan menjangkiti pekerja-pekerja kesihatan. Ya, kita boleh cakap, boleh je manusia ataupun nurse ataupun doktor yang buat pengesanan, cek, pakai suhu semua. Tapi kita sekarang ni dalam usaha untuk mengekang jangkitan penyakit ini. Jadi kita nak contactless, tidak mahu ada contact rapat dengan pesakit yang mungkin bergejala. Di sini kita dapat tengok teknologi robotik dan automasi membantu. Seterusnya, penggunaan unmanned vehicle. Unmanned vehicle ni adalah kenderaan tanpa pemandu. Telah juga digunakan di China pada ketika Wuhan dijangkiti teruk dengan wabak COVID-19 di ketika itu. Penghantaran peralatan perubatan dan berbagai-bagai barang berkaitan dihantar menggunakan unmanned vehicle ke Wuhan, daripada Beijing ke Wuhan, dengan menggunakan teknologi kawalan secara cloud control. Bayangkan dalam keadaan COVID ni, kita pekerja kesihatan ataupun pekerja logistik yang kena pergi ke tempat tersebut, kena pergi hantar barang-barang kepada kawasan-kawasan yang terlibat dengan jangkitan. Daripada situ, kita dapat tengok dengan menggunakan teknologi robotik dan automasi ini, dia dapat membantu, di sini yang saya kata membantu kita manusia daripada segi memelihara keselamatan kita itu sendiri, dan juga membantu daripada segi memudahkan kerja. Satu lagi saya tertinggal, untuk penghasilan vaksin dan ubat-ubatan. Macam mana kita nak membuat pengesanan kepada virus-virus tersebut dan menghasilkan vaksin-vaksin berkaitan. Di sini kita menggunakan teknologi robotik dan automasi menerusi AI, Artificial Intelligence, ataupun kita kenali sebagai kecerdikan buatan. Saya nak menarik sikit berkenaan term AI ataupun kecerdikan buatan ni. Nak cakap dekat sini, yang sebenarnya yang Maha Esa itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Dia menjadikan kita. Okey. Masya-Allah. Kita menghasilkan sebarang artificial intelligence ke, sebarang mesin pintar. Sebab itu dinamakan kecerdikan buatan, bukan kecerdikan asal. Kecerdikan buatan tu kita buat dia. Okey, term tu kadang-kadang kita kena duduk tengok, ambil faham, ambil maklum kenapa term-term itu keluar begitulah. Saya ambil daripada sudut rohani lah di sini. Itu saja. Baik. Saya ada lagi satu soalan untuk doktor. Mungkin doktor boleh terangkan secara ringkas kepada kita semua tentang apa itu programming dan coding secara definisinya. Yeah. Okay. Silakan doktor. Alright. Kita tak sebut pasal robotik, kita tak sebut pasal automasi. Tapi mak ayah akan tanya, dah kat mananya saya nak mula ni, nak masuk ni, berminat ni. Okay, so kat mana kita nak mula, kita perlu bermula dengan programming, pengaturcaraan ataupun coding. Apa itu programming? Apa itu pengaturcaraan? Dalam bahasa yang paling mudah, programming ataupun pengaturcaraan ini adalah bagaimana kita nak mentranslate bahasa manusia kepada bahasa mesin. Input dia, masukan dia tu adalah kita manusia. Kita nak sesuatu tugas ini dilaksanakan begini, begini, begini. Tapi macam mana kita daripada bahasa manusia nak memberitahu mesin, benda yang tidak mempunyai perasaan, nyawa itu, untuk melaksanakan tugas yang kita nak. Itu di situ bahasa pertengahannya, jurubahasanya ataupun moderatornya di situ adalah pengaturcaraan ataupun programming. Okey, untuk makluman juga, berdasarkan World Economic Forum pada tahun 2025 dijangkakan 85 pekerjaan akan pupus disebabkan kebangkitan teknologi robotik dan automasi ini. Dan pada masa yang sama juga, WEF menjangkakan sebanyak 97 juta pekerjaan baru akan terhasil daripada berkaitan dengan teknologi robotik dan automasi ini. Jadi di sini adalah keperluan kita sebagai ibu bapa untuk menyediakan anak-anak kita dengan ilmu pengaturcaraan, dengan ilmu coding, supaya anak-anak kita dapat bersaing, dapat bersama-sama pada zaman tersebut.
Okey, dan coding kalau kita cakap sekarang, Jazari dah buat banyak bentuk coding. Dia setiap peringkat umur dia ada peringkat pengaturcaraannya. Kita tidak bercakap pasal coding daripada segi teks. Kita cakap, okey, macam Jazari dah buat, JTAG dah buat. Coding bagi peringkat tadika adalah coding ataupun pengaturcaraan berbentuk blok, berbentuk gambar. Kenapa? Sebab kanak-kanak kecil-kecil, kalau kita bagi dia teks yang banyak-banyak, tak payah kanak-kanak lah. Orang dewasa pun, kalau kita bagi teks, contoh kita nak baca surat perjanjian bank semua, kita tak akan baca sebab itu adalah teks. Jadi di sini kita ada block programming dalam bentuk gambar. Jadi anak-anak kita ni tak sedar yang mereka sebenarnya tengah belajar programming, tengah belajar pengaturcaraan. Menerusi fun learning lah kita kata, pembelajaran yang menyeronokkan. Okey, alhamdulillah. Terima kasih doktor kerana memberikan kami semua definisi yang cukup jelas untuk pengetahuan kita. Dan saya pun sempat mencatatkan beberapa poin daripada doktor tadi tentang definisi robotik, so that saya boleh buat reference lah kalau saya perlu terangkan kepada parents yang bertanya tentang robotik, insyaAllah. Okey, terima kasih doktor. Kita bergerak ke round 2. Syukur alhamdulillah, subhanallah, atas ilmu dan perkongsian daripada panel-panel kami yang cukup bermakna hari ini. Baik, kita akan teruskan sesi perbincangan kita berbalik kepada Datuk Dr. Haji Zazan Mohamad. Tapi sebelum itu, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada penonton yang sudi meluangkan masa untuk sertai kami di majlis ilmu hari ini. Dan kepada yang baru menonton, saya ucapkan selamat datang. Anda sedang menyaksikan sesi perbincangan santai Anjuran Telaga Jazari yang bertajuk Dunia Robotik dan Islam. Kami kini bersiaran secara live di Facebook page JTAG Robotik. Jangan lupa like page ni, like dan tinggalkan reaction di post. Dan anda juga dialu-alukan untuk menyatakan soalan anda di ruangan komen sepanjang sesi live ini berlangsung, insyaAllah. Baik, kita jemput semula Datuk Dr. Haji Zazan untuk ke hadapan bagi meneruskan perbincangan kita hari ini di round yang kedua. Baik Ustaz, masih ada di sini dengan kita? Masih. Baik Ustaz, okey. Izinkan saya memetik hadis Nabi SAW. Jika salah, mungkin Datuk Ustaz boleh betulkan saya. Hadis mengatakan, didiklah anak-anakmu sesuai dengan zamannya kerana mereka hidup bukan di zamanmu. Saidina Ali bin Abi Talib. Jadi, boleh Datuk Ustaz berikan pandangan mengenai pembelajaran robotik dari sudut Islam? Apakah ia fardu ain atau fardu kifayah? Saya serahkan kepada Datuk untuk berikan pencerahan. Silakan. Makcik dan juga doktor serta IR kita, sebenarnya belajar ilmu selain daripada yang telah ditetapkan, ilmu ni namanya fardu kifayah. Tapi seperti yang telah dijelaskan oleh Imam Syafi'i lebih 1200 tahun lalu, jangan kita ni umat Islam mengabaikan peluang AI, ilmu yang telah diajar ni tadi, keberkesanannya dalam menyelesaikan banyak masalah. Dan tambahan pula, kita adalah main subject objek yang akan terlibat lagi 20 tahun ke hadapan. Peluang pekerjaan tidak akan ada. Jadi kerja yang kita belajar ke universiti, subjek kita belajar ke universiti, fakulti yang kita masuk ke universiti, hendaklah dipantau oleh ayah ibu dan para pemimpin supaya kita buat kursus yang sesuai dengan perkembangan zaman pada masa itu. Satu perkara yang saya nak sebut berkaitan dengan firman Allah SWT, kalau kita lihat dalam surah Al-Isra. Ya, Martin tadi tanya, nanti saya jawab soalan tadi berkenaan didiklah anak kamu dengan cara yang tidak sama dengan pendidikan kamu kerana mereka dilahirkan pada waktu yang lain. Itu merupakan hadis mauquf kepada Imam Ali karamallahu wajhah. Baik, ya, dalam firman Allah SWT, kalau kita lihat ayat ke-31 surah Isra, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, wala taqtulu auladakum khasyata imlaq nahnu narzuquhum wa iyyakum inna qatlahum kana khit'an kabira. Maksud ayat ini, janganlah kamu bunuh anak-anak kamu kerana takutkan kemiskinan. Semuanya kamilah yang beri mereka makan dan kamu membunuh anak-anak itu mempunyai satu dosa besar. Walaupun ayat ini menyentuh tentang peristiwa berlaku lebih daripada 1400 tahun lalu, ada sebahagian daripada orang Arab, bukan semua orang Arab yang bunuh anak, ya. Iaitu ada orang Arab yang takut rasa miskin, mereka bila dapat anak perempuan, bayangkan anak perempuan itu membawa satu beban. Mereka, anak perempuan tidak akan menurunkan nasab untuk mereka. Mereka ada kalangan mereka yang bunuh anak perempuan. Bukan semua kabilah. Kabilah Quraisy tidak melakukannya. Ini kabilah-kabilah lain. Tapi Allah sebut in general bagi menunjukkan sifat orang Arab yang sangat buruk pada masa itu.
Kata Dr. Atin Abu Yusi, andai anda baca ayat ini, kita tidak akan jumpa orang bunuh anak pada hari ini. Jarang kita jumpa orang bunuh anak, kecuali ada masalah-masalah tertentu. Yang berlaku ialah seseorang itu membunuh masa depan anak. Ini yang bahaya. Ini yang berkaitan dengan hadis yang Atin kata tadi. Bahawasanya, didiklah anak kamu dengan satu prospek yang baru kerana mereka dilahirkan zaman yang bukan zaman kamu. Jadi balik kepada kedudukan kita yang ada pada ini, kita dapat lihat bahawa perkembangan dunia teknologi maklumat, perkembangan dunia robotik, perkembangan dunia drone dan sebagainya, AI ini, maka umat Islam kena berjaga-jaga kerana masa depan mereka banyak bergantung kepada pencapaian mereka sendiri. Ya, bagaimana Allah Taala menyatakan inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, bahawa Allah tidak akan mengubah nasib sehingga mereka berusaha untuk memperbaiki diri mereka sendiri sebenarnya. Jadi balik kepada galakan ni tadi, mempelajari ilmu ini merupakan satu fardu kifayah. Kalau umat Islam tidak mengambil tanggungjawab, mereka akan berdosa. Mesti ada sekelompok yang ambil berat bab ini kerana kita tak boleh nak paksa anak-anak. Mungkin di kalangan anak kita 8 orang, 8 kecenderungan, tapi cubalah kita pastikan daripada 8 orang ada seorang yang masuk dalam bidang ni. Untuk masa depan Islam, nak ayah bagi kau segala kemudahan, ayah bagi kau pada kau segala galakan. Kita baca kisah orang-orang berjaya dalam dunia. Contohnya yang menerbangkan roket boleh balik-balik semula, apa nama dia tu? Yang mana tu? Yang terbang roket boleh balik semula, landing dekat dekat kepulauan apa tu? Apa nama kepulauan, saya pun dah lupa. Kalau Rusia, mereka terbang daripada Kazakhstan kan? Kalau Amerika, dia terbang daripada kepulauan apa? Kepulauan apa saya dekat pun... Amerika tu? Apa nama kepulauan ni? Okay, kita boleh jemput Tuan IR untuk bantu. SpaceX ya, Datuk. Yang pelancaran dari Elon Musk tu lah. Betul-betul. Sebelum ni tidak pernah berlaku lagi pada dunia, di mana bila dia hampir dia detach daripada roket, dia akan terus hilang. Dia akan ialah jatuh dekat laut kan. Tapi kali ni dia boleh cantik mendarat balik. Subhanallah. Tu teknologi tu. Dia buat kereta bateri, kereta autopilot itu semua kan. Unmanned vehicle semua tu kan. Orang yang samalah, apa nama, Musk, apa nama tu? Orang kata dia true Iron Man lagi tu eh. Elon Musk. Jadi yang nak menunjukkan kepada kita bahawa inilah dia cabaran yang ada pada masa depan, dan kita kena ingat kehebatan yang ada pada Islam adalah mengajar anak-anak ni seawal kita mengajar mereka akidah dan perkembangan dunia yang mereka terlibat itu, kita minta hujungnya mendatangkan kebaikan kepada manusia sejagat. Itu sebab kalau kita perhatikan perbezaan yang antara Islam dengan bukan Islam, kemajuan dicipta untuk memberi rahmat kepada orang. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak pernah utuskan kau wahai Muhammad melainkan bawa rahmat kepada sekalian alam. Jadi rahmat itu kita belajar dari perkataan nama Allah SWT sendiri pun daripada Ar-Rahim Ar-Rahman. Jadi perkataan Rahimun pun yang ada dalam anggota badan seseorang perempuan yang melahirkan generasi yang menyebabkan ada pertautan dalam daging, maka itu perkataan yang Allah gunakan. Jadi falsafah pembangunan ataupun teknologi atau kemajuan yang diasaskan dalam Islam ini adalah kemajuan yang berteraskan kepada akidah dan membuahkan satu hasil yang baik untuk manusia. Ia bukan seperti yang berlaku pada ini. Kita lihat orang cipta kemajuan robot, robot jadi pasangan pula, dah ada bini, ada robot pula. Ya, mungkin doktor ataupun engineer kita pun tahu benda ni. Sekarang ada orang bawa masuk dengan cara dengan cara smuggle bawa masuk ke Malaysia benda-benda seperti ini. Yang mana menghilangkan akhlak, mereka buat satu benda semua berdasarkan kepada akal, keseronokan, syahwat. Sedangkan kanak kita dalam Islam ni ada tanggungjawab. Ya, jadi kita hendak anak-anak kita ni dididik seperti yang dikatakan Engineer Zul tadi, keperluan untuk kita tekankan aspek akidah, ibadahnya. Walaupun sibuk, saya kagum ada seorang sahabat saya, anak dia ni termasuk, tersenarai di antara 5 orang anak muda yang paling berjaya dalam pencapaian game apa benda satu dunia. Mungkin tuan-tuan pun kenal lah. Saya tak apa ingat namanya. Syafiq apa namanya. Orang ni dekat dengan mama kami. Anaknya pencapaian dalam bidang YouTube, game apa semua memang. Tapi dia kata untuk kawal anak-anak ni, Ustaz, saya, yelah, pendapatan dia dah RM100,000 sebulan. Dia terlibat main game satu dunia dan dia asas ramai orang yang miskin jadi kaya. Dia belajar game. Saya tak nak ulas sebab itulah. Tapi yang saya ulas, kata ayahnya, saya cuma pastikan dia, Ustaz, dia semayang pada waktunya. Dan antara maghrib isyak dia mesti semayang. Allahu Akbar, murninya kalau kita ibu bapa dapat kawal sendiri anak ni, maklumlah anak-anak kecenderungan dia macam-macam. Kalau 8 orang seperti kita gambarkan tadi, kita jadikan seorang daripadanya punya tanggungjawab kat sini.
Nanti kalau engkau berjaya, engkau jaya untuk Islam nak. Kau jadi contoh yang terbaik untuk Islam. Kau jaga amal ibadah engkau. Kau pergi sejauh Amerika pun kau berjaya dalam AI pun, seperti yang banyak kita lihat satu video-video motivasi daripada anak-anak Melayu yang berada di luar negara, pencapaian luar biasa. Tapi mereka bertudung, mereka menjaga akhlak mereka, mereka mungkin jadi doktor pakar, mungkin jadi saintis, jadi macam-macam sampai orang Arab mengatakan, mereka berbangga bahawa kalau tidak saintis, engineer, robotik atau mekatronik yang ada dari kalangan Egyptian, Muslim, maka roket NASA takkan terbang pergi ke angkasa. Kan, dan ramai di antara saintis India pun kita tahu antaranya yang telah meninggal dunia, Abdul Kalam namanya kan. Tu Dr. Profesor Dr. Abdul Kalam yang terlibat untuk spaceship India, nuklear dan sebagainya, orang Islam. Dan begitu juga di Rusia, banyak di kalangan engineer-engineer Kazakhstan tu orang Islam. Jadi apa yang boleh kita lakukan kat sini, beri kesedaran mereka, beri expose kepada mereka. Dan apa yang dilakukan oleh IR Zul kita adalah satu kerja yang sangat mulia. Mudah-mudahan dapat diperluaskan di seluruh negara. Walaupun ia merupakan satu fardu kifayah, tetapi dia ada dua perkara kat situ. Rabbana atina fid dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wahai Tuhan, beri pada kami kebaikan dunia, beri kami kebaikan di akhirat. Jadi kebaikan dunia adalah pulangan kewangan yang bagus, kebendaan yang baik. Dan dengan sebab itu mereka mudah untuk ingat Allah, mereka dapat kekal, mudah untuk lakukan ibadat. Bayangkan kalau seseorang itu berjaya di sudut keduniaan, maka insyaAllah dari sudut akhirat boleh diuruskan dengan baik. Itu sebab ayat yang saya bacakan tadi daripada surah Al-Isra', walaupun menceritakan tentang perangai orang Arab dulu kala, ayat 31 itu menunjukkan mereka membunuh anak-anak, tapi pembunuhan seperti fizikal itu tak berlaku lagi, kata Dr. Ratik Nabulisi. Pembunuhan yang berlaku pada ini, kita bunuh potensi yang ada pada anak-anak. Kita tak buka kepada dia peluang-peluang. Kita tak galakkan dia belajar bahasa Inggeris. Kita tak galakkan dia belajar Mandarin. Kita tak bukakan kepada dia peluang belajar AI ni. Kita paksa dia untuk jadi doktor contohnya. Ya, jadi doktor perubatan ni mulia. Tapi kalau anak tu tak minat, ada setengah pelajar medicine ni ada kat universiti buat satu ialah menceritakan tentang paksaan yang berlaku terhadap mereka. Mereka budak bijak belajar kat sekolah-sekolah prestige. Tapi bila dapat seri A mark, so jadi doktor, dia tak nak jadi doktor, dia nak pergi AI. Padahal AI ni satu peluang yang besar untuk Islam pada masa akan datang. Jadi maksud saya, walaupun ia fardu kifayah, tapi janganlah kita abaikan. Kita bimbang nanti seperti kata Imam Syafi'i 1200 tahun lalu, orang Islam mengabaikan peluang menjadi doktor. Pada masa itu doktor lah kira AI, kira robotik, kira teknologi, kira sains, kira kemajuan. Imam Syafi'i lihat begitu. Jadi pada zaman sekarang tak keterlaluan. Kalau saya katakan, kata-kata Imam Syafi'i itu, kalau kita tak ambil berat, ia akan bulang lagi menyaksikan umat Islam makin ketinggalan. Maka yang menguasai dunia ini adalah orang Yahudi dan juga Nasara. Jadi ambillah peluang, berilah penekanan, beri galakan, beri reward. Dia nak jadi ustaz bagus, nak jadi engineer robotik ni pun sangat bagus. Semua ada peluang untuk khidmat kepada Islam akhirnya, insyaAllah. Alhamdulillah. Terima kasih. Konsep daripada Datuk sangat-sangat menarik. Terima kasih sekali lagi. Okey, ayuh kita kembali ke panel seterusnya. Saya jemput Tuan IR Zul Fakis untuk kembali ke hadapan. Baik Tuan, sebagai seorang pengusaha dan penyedia program robotik pada zaman kini, saya nak minta Tuan IR untuk terangkan apakah yang pelajar dapat sewaktu belajar programming dan robotik. Anak-anak ni boleh belajar robotik daripada umur berapa? Minta Tuan Naya untuk terangkan. Dipersilakan. Mute button tu, Tuan. Okay, baik. Terima kasih. Jazakallah, Moderator Martin, Datuk Ustaz dan juga Datuk Rosalini. So, seperti yang semua aware, sekolah-sekolah dah start belajar programming dari darjah 4, sekolah rendah dan sekolah menengah. Dan sebenarnya pembelajaran macam yang Dr. Zulaini cakap tadi, pembelajaran menggunakan block programming itu sebenarnya boleh belajar daripada tadika. Okay, kita ada satu program robotik pengenalan untuk pelajar-pelajar tadika. Kita belajar secara fun learning dan sebenarnya pembelajaran robotik boleh start daripada umur 5 tahun. Ada soalan yang tanya tadi macam mana nak timbulkan minat anak-anak dalam robotik. I think most of them, ini adalah zaman mereka kan, ramai daripada anak-anak kita menonton Avengers, Iron Man, Transformers pun cerita kan. Saya kalau pergi sekolah, kita akan tanya soalan kepada anak-anak. Siapa minat cerita Iron Man? Ramai angkat tangan. Siapa minat cerita Transformers? Ramai angkat tangan. Tahu tak nak buat Iron Man macam mana? Tak tahu. Tahu tak macam mana Transformers tu bergerak?
tak tahu. So ini adalah ilmu pengaturcaraan programming. Nak gerakkan kaki dia, nak gerakkan tangan, muka bergerak, semua tu adalah programming. Macam mana Iron Man boleh baca sensor, heart, kan, apa yang Jarvis boleh baca, apa Tony Stark punya data, semua tu adalah programming. So dengan belajar programming, coding, mereka ni kalau kata daripada start daripada tadika, kita nak bagi diorang satu skill yang dinamakan sebagai computational thinking. Dia nak step 1, 2, 3, 4, step by step. So that's the basic of programming. Kita bukan cakap pasal hello world, you know, print F zaman dulu kan. Itu yes, itu C++ is there, Java, HTML is there. Tapi zaman sekarang dia dah mudah, dia panggil block programming. Dan untuk start, kita namakan dia sebagai computational thinking. Okay, so step by step. Dia sama je macam kita bangun pagi, gosok gigi, solat, basuh, pakai baju, sarapan dan sebagainya. Itu step by step. Dia tak boleh tiba-tiba kita nak pakai baju, pakai seluar, pakai kasut, pakai stokin, masuk kereta. Ah, tertinggal dekat situ. Perasan tak apa yang tertinggal? Ah, itu adalah programming. Macam mana boleh pakai kasut dulu baru pakai stokin? Ah, so kita programming. Itu akan keluar bug kalau dekat programming lah. So kena pakai stokin dulu baru pakai kasut. Contohnya kan, itu inilah step. Kita dah bagi tahu kepada anak-anak, this is step by step. Dia computational thinking. Dia one by one, flow. So bila masuk ke sekolah rendah, sekolah menengah, dia akan pergi kepada innovation punya proses ataupun kita panggil sebagai pembelajaran 4C lah kan, elemen yang diterapkan di PAK21. Cikgu-cikgu ramai kat sini boleh terangkan tu kan. Collaboration, communication, sesama mereka dengan kawan-kawan, critical thinking dan juga creative thinking. Macam mana mereka nak cipta sesuatu inovasi tu lebih kreatif, nak buatkan benda ni cantik lah. Dari segi technical, okay, comel dah, programming cantik, dah jadi dah, dia boleh gerak, lalalala. Tapi nak cantikkan dia, masuk kreatif. Dia nak nak colour oranye lah kot, nak merah sikit lah, kuning, creativity. Nak kasi muka dia besar sikit, itu creativity. So mereka akan belajar elemen ni. Dan sebenarnya dengan perkara-perkara ni kita develop anak-anak daripada kecil sampai ke besar, mereka akan membesarkan dia punya kemahiran tu. So inovasi akan terlahir daripada cetusan idea seperti ini. So banyak inovasi akan keluar. Dia tengok, oh bolehlah, apa ni, kalau kita tengok dekat overseas kan, dia buat unmanned macam doktor cakap tu kan, dia boleh tengok dia jalan, kenderaan yang drone ke apa kan. Macam mana aku nak bawa drone ni terbang, nak tengok surveillance, nak tengok siapa yang PKP ni duduk kat taman ni kan, dia tengok. So dia gunakan idea tu. Apa lagi dia boleh buat? Macam mana nak contactless, macam tadi kan, nak hand sanitizer contactless. Macam mana kita nak tekan sanitizer tu tapi tak payah tekan pun, tanpa touch. Dia kena fikir. So inovasi, keluarlah inovasi. Dan pada zaman sekarang banyak microprocessor yang mudah-mudah, ada Arduino Uno, ada Microbit dan sebagainya yang sangat mudah programmingnya, yang kita pun tawarkan untuk mereka. Dan saya yakin cikgu-cikgu di sekolah pun tahu, right, untuk program basic programming untuk anak-anak buat projek-projek inovasi yang mudah-mudah. Baik. Terima kasih banyak tuan atas perkongsian. In fact, just untuk add on info kepada tuan, frequently orang asyik repeat bila berkenaan dengan robotik ni, especially bila tadi tuan sebut tentang apa robotik tadika. Jadi sebenarnya program robotik tadika ni adalah satu benda baru. Jadi personally saya nak cakap terima kasih atas usaha tuan IR lah, sebab berjaya membawa pembaharuan kepada industri pembelajaran kita untuk berkaitan dengan robotik. Terima kasih tuan. Allah Akbar. Kita cuba yang terbaik tuan-tuan. Kita cuba yang terbaik, mana yang kita mampu kita usahakan, insyaAllah. Sama-sama sokong. Siapa ni, kita punya usaha ni lah, insyaAllah. Baik, semoga dengan jawapan yang diberi oleh Tuan IR tadi dapat memberikan pencerahan tentang pembelajaran robotik ini, insyaAllah. Okey, terima kasih Tuan. Kita teruskan perbincangan kepada panel jemputan kita pada hari ini, TS Dr. Ruzlaini. Okey, Doktor masih bersama kita? Ya. Alright, sebentar. Okey, Doktor. Mungkin doktor boleh terangkan apa visi untuk pembelajaran robotik untuk anak-anak di masa hadapan, dan apakah plan tindakan untuk ibu bapa yang mempunyai anak bagi mempelajari ilmu teknologi, terutamanya programming dan robotik. Doktor, sila jelaskan. Terima kasih. Okay, terima kasih Saudara Martin. Okey, bagaimana nak mula? Apakah visi kita? Macam Datuk Ustaz cakap tadi, macam IR cakap tadi, kita kena bagi peluang pada anak-anak kita. Dan macam Datuk Ustaz cakap, kalau kita ada 8 orang anak, 8
lapan perangai, apa tu, lapan karakter yang berlainan. So macam mana kita nak memberi peluang? Kita buka peluang yang sama rata kepada anak-anak kita, kepada pelajar-pelajar untuk mengenali apa itu programming, apa itu pengacaraan. Minat dengan tak minat akan datang selepas itu. Sekiranya mereka berminat, alhamdulillah dia boleh proceed. Kalau mereka tak minat, dia akan boleh explore ke bidang lain. Tetapi pendedahan ini kita perlu bagi kepada anak kita. Dan saya juga nak tegaskan di sini, belajar programming, belajar pengaturcaraan ataupun belajar coding, dia bukan hanya belajar programming itu semata. Tetapi apakah skill, soft skill yang terbentuk secara ritual, secara bila kita belajar programming, dia akan slowly terbentuk skill itu dalam anak-anak kita, adalah skill kemahiran menyelesaikan masalah. Okay, problem solving. Apa itu kemahiran menyelesaikan masalah? Contohlah, kita cakap dekat, tak payah cakap dekat budak-budak pun tak apa, kita cakap dekat diri kita yang dewasa ni. Buat kereta sebiji, apa kita fikir? Nak buat kereta macam mana? Faham tak? Jadi apa itu problem solving skill? Kemahiran menyelesaikan masalah ini adalah kita breakkan masalah yang besar kepada section-section yang kecil, dan kita selesaikan section demi section. Kereta terdiri daripada bahagian enjin, terdiri daripada bahagian body. Orang yang akan buat design adalah yang bahagian design engineer, yang akan buat enjin, bahagian electrical, bahagian mechanical. Macam mana kita nak menghasilkan body yang kondusif, itu adalah skill ataupun kemahiran problem solving, menyelesaikan masalah. Kemahiran yang kedua adalah kemahiran critical thinking. Critical thinking ni adalah kemahiran bertanya, kenapa kereta kena gerak empat tayar? Kalau kereta bergerak dua tayar jadi macam mana? Kalau kereta tak ada tayar, ataupun kalau tayar kereta tiga segi, boleh tak bergerak? Itu adalah kemahiran critical thinking. Tak banyak, tak payah cakap pelajar-pelajar rendah lah. Kita ni sendiri, bila kita diberi sesuatu benda, kita tidak ada ataupun tidak mempraktiskan kemahiran critical thinking. Tidak bertanya. Orang bagi AA lah. Orang bagi BB lah. Itu adalah kemahiran critical. Dan seterusnya adalah kemahiran creative thinking. Apa itu creative thinking? Creative thinking ni tidak ada masalah yang tidak boleh diselesaikan. Okey, tak boleh ikut A, pergi ikut B. Ini orang marketing macam Martin memang terror. Sebab dia satu campur satu, orang marketing dia tak cakap dua. Dia boleh jadi satu, dia boleh jadi tiga. Itu adalah okey. Betul-betul. Dan even kalau kita tak tahu pun, kita akan cakap kita tahu. Cari juga. Cari sampai dapat. Kita bukan menipu, tetapi kita akan cari penyelesaian sampai dapat. Okey, itu adalah kemahiran-kemahiran yang kita membentuk anak kita secara tak sedar. Dan kemahiran ini adalah kemahiran perlu ada bagi di masa ini dan di masa akan datang. Kemahiran ini adalah berada di ranking tertinggi berbanding dengan skill teknikal. Okey, sebab kemahiran ini yang membentuk seseorang pekerja, seseorang individu. Sama ada dia boleh buat tak apa task yang kita bagi. Ramai je pelajar-pelajar yang fall flat. Tapi bila kita bagi satu masalah, tak bolehlah tuan, susahlah tuan. Ni kena makan masa sebulan lah tuan. Nampak di situ bijak, tetapi tidak ada kemahiran-kemahiran ini. Tidak dilengkapi kemahiran-kemahiran ini. Okay, in fact China, dia telah expose anak-anak ataupun pelajar-pelajar mereka seawal tadika untuk belajar kemahiran programming. Macam Datuk Ustaz cakap tadi, saya duk ingat dalam kepala ayat apa Zaid bin Sabit tu. Saya duk teringat sampai sekarang. Umur 11 tahun disuruh belajar bahasa Yahudi. Betul Ustaz? Bahasa Yahudi dalam masa 17 hari. 11 tahun. Di situ nampak cara Rasulullah berfikir bagaimana. So kalau di zaman dahulu yang kita kata bukan high tech berbanding dengan zaman sekarang pun boleh berfikir begitu, apatah lagi kita ibu bapa di zaman sekarang ni lah. Okay, saya tertarik juga dengan yang soalan yang IR cakap tadi. Macam ibu bapa tanya, macam mana nak menarik minat anak-anak? Menarik minat ni macam saya cakap, kita tak boleh paksa. Okay, kita tak boleh paksa. Kita expose dulu, dedahkan dahulu. Kalau dia minat, dia akan proceed. Kalau dia tak minat, tak apa. Cari benda apa yang dia minat. Tetapi kita sebagai ibu bapa ni, kita tak boleh paksa lah. Kalau tak minat, sebab kita ni orang robotik, kita kena anak kita belajar robotik. Seorang mesti ada wakil. Tak boleh. Itu kena minat. First place dia kena datang dengan minat, tetapi tanggungjawab kita untuk mendedahkan anak-anak kita berkenaan ilmu-ilmu ini dahulu. Sekian. Baik, alhamdulillah. Subhanallah. Terima kasih Dr. Ruzlani kerana bagi kita gambaran masa depan pembelajaran robotik dan apa nama kesedaran
untuk kita semua. Terima kasih juga saya ucapkan kepada panel kita, Datuk Ustaz dan Tuan IR atas perkongsian mereka. Semoga dapat memberi manfaat kepada kita semua. Baik, untuk sesi seterusnya kita akan bergerak ke sesi Q&A, soal dan jawab bersama panel. Kepada yang dah meninggalkan komen di live post ini, saya ucapkan terima kasih. Kita akan ambil soalan anda untuk diajukan kepada panel-panel kami, insyaAllah. Okey, sesi ini kita bagi Ustaz dahulukan. Okey. Terima kasih kepada penonton-penonton yang baru masuk. Boleh tinggalkan komen anda dan kita akan tujukan kepada panel, insyaAllah. Okey. Okey. Kita ada soalan yang pertama daripada saudara Muhammad Haziq bin Hasbullah. Pertanyaan, pada pendapat tuan-puan, apakah cara yang sesuai untuk pembelajaran robotik pada zaman pandemik ini, di mana majoriti tahu yang pembelajar robotik memerlukan hardware robot itu sendiri tapi sesi pembelajaran hari ini perlu secara virtual? Menarik soalan ni. Apa pendapat tuan-puan? Okey, mungkin kita bagi Dr. Ruzani untuk. Ya, silakan. Rasanya doktor lebih arif kot untuk pembelajaran sebab dia merupakan seorang pencerah. Pelajar-pelajar pun tengah belajar online sekarang. Ya, betul. Okey, terima kasih. Cik Aziz ya soalan tadi ya, Martin. Cik Muhammad Haziq. Ya. Cik Muhammad Haziq. Okey, soalan ni sebenarnya soalan yang menarik lah. Kalau daripada sekarang, daripada pandemik ni, betul soalan dia tanya kita ada dua jenis lah. Satu yang melibatkan hardware, macam mana nak belajar robotik dalam keadaan pandemik yang tak boleh pegang pun hardware tu. Okey, kita ada beberapa pilihan. Yang pertama, kita ada pembelajaran programming yang kita namakan sebagai Scratch. Scratch ni dibangunkan oleh pelajar-pelajar MIT. Okey, Scratch ini lebih programming tetapi lebih kepada yang berbentuk kreatif. Penghasilan permainan, game, penghasilan animation, penghasilan story tanpa memerlukan hardware. Tidak perlu memerlukan hardware. Hanya menggunakan kreativiti dan menghasilkan sebarang bentuk game ataupun animasi yang pelajar-pelajar itu nak hasilkan. Dan kita ada pilihan kedua. Pilihan kedua adalah yang menggunakan Microbit. Microbit ini asas dia adalah Scratch. Block programming asas dia adalah Scratch yang menggunakan hardware. Tetapi dengan menggunakan Microbit, kita boleh membina programming dan hardware tersebut secara atas talian. Jadi nanti saya mohon saudara Martin boleh sharekan microbit.org laman web tersebut ataupun scratch.org. Boleh Cik Muhammad Aziz boleh pergi ke laman web tersebut dan tengok apa yang saya cakap. Jadi di sini tidak ada halangan di zaman pandemik. In fact lagi bagus daripada anak-anak kita main benda-benda yang lain. Baik main game, biasanya dia bina game tu. Okay, dia sekarang dia duduk main game, cakap dekat anak kita, okay, bina game tu, nak ambil laptop ni, pergi dekat web ni, buat satu game. Game Islamic game ke apa-apa, bina game tersebut. Okay, so itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih Doktor. Saya harap dapat pencerahan yang diberi Doktor tadi dapat menjawab soalan daripada saudara Muhammad Aziz. Terima kasih juga kepada Cik Muhammad Aziz kerana memberikan kami soalan. Dan sekarang ni kita masih alu-alukan kepada penonton, kepada siapa-siapa yang ingin bertanyakan soalan pada sekarang ni, dan kita akan tujukan kepada ahli di panel kita, insyaAllah. Okay, mungkin sementara itu kita boleh jemput Datuk Ustaz Zahazan untuk menerangkan tadi poin doktor mengatakan tentang online learning dan apa virtual learning lah. Sekarang ni untuk kongsikan dengan Datuk Ustaz Azan, sekarang ni especially untuk pembelajaran awal kanak-kanak, sekarang ni orang kata belajar secara online ni bukan solusi yang bagus untuk budak-budak. Tapi buat masa sekarang ni kita boleh kata tak ada option. Jadi adakah kita masih perlu melakukan benda tu walaupun dia membahayakan contoh kesihatan anak-anak, ataupun kita tinggalkan benda tu? Pendapat Datuk Ustaz? Sebentar ya.
Nombor satu sekali dipanggil sebagai akhafud dararain ataupun idza dhaqal amru tas'a. Jadi dalam konteks ni, kalau ia merupakan satu penyelesaian kemudaratan yang kita lihat seimbang, maknanya kemudaratan yang berlaku ni mana yang lebih besar? Dia tak belajar ke ataupun dia belajar tapi ada impak tertentu, ada implikasi tertentu. Jadi perkara ni yang patut diambil perimbangan, mungkin seorang ayah ibu kena kontrol anak-anak di sudut penggunaan device yang ada pada ini. Kerana kita bimbang di samping dia melihat dia mengikut kelas tapi dia juga sibuk main game contohnya. Jadi perkara sedemikian yang menjadi tanggungjawab ibu bapa untuk observe, untuk supervise anak-anak. Adapun dari sudut bahaya yang ada ni, tuan-tuan merupakan engineer, doktor yang lebih layak untuk memberikan jawapan bahaya yang macam mana, bahaya dari sudut. Dari sudut, saya pun tak kerti gelombang ke apa ke, wallahualam, saya tak tahu nak sebut. Tapi bahaya dari sudut dunia tanpa sepadan yang anak-anak kita mungkin terdedah kepada perkara-perkara bersifat maksiat. Netflix ada, iFlix ada, view macam-macam benda yang boleh mengundang melihat benda-benda yang bukan-bukan yang diharamkan dalam syarak. Maka itu yang kena menjadi tanggungjawab siapa, saya kira itu satu perkara yang lebih patut diambil perhatian. Baik, baik. Okey, terima kasih penjelasan Ustaz. Sekarang ni pun kita tak ada soalan rupanya daripada penonton. Jadi saya untuk pengakhiran majlis ni, saya sekali lagi jemput Datuk Dr. Haji Zazan untuk memberikan konklusi untuk sesi perbincangan kita hari ini dan mungkin juga harapan Datuk Ustaz untuk pembelajaran robotik di masa kini. Silakan Datuk. 1000 tahun lalu ada seorang ulama besar bernama Al-Hafiz Abu Bakar bin Ibrahim Al-Ismaili, seorang ulama yang datang daripada wilayah Parsi. Pada masa itu Parsi Iran merupakan wilayah Islam. Pada ini masya-Allah malangnya dijatuh ke tangan orang-orang Syiah. Jadi imam besar yang dipanggil dengan nama Al-Ismaili ini hidup dalam satu suasana ilmu kalam begitu banyak diambil perhatian oleh masyarakat. Ilmu kalam ni makna ilmu jidal, ilmu debat. Sedangkan beliau seorang ahli hadis. Satu hari ketika beliau sedang sembahyang di satu tempat bernama Ar-Rai, maka beliau dengar dua orang sedang bincang. Dalam sembahyang itu dia terdengar, terganggu sembahyangnya. Tapi dalam perbualan tersebut orang itu bincang ilmu kalam. Maka akhirnya dia terdengar satu kata-kata akhir daripada seorang. Dia kata, kalau engkau nak lawan golongan Ismailiyah yang sesat yang ada di Iran pada hari ini, pada masa itu Ismailiyah adalah ada kaitan dengan Syiah yang sedang bermula berkembang, engkau hanya perlu tanya pada dia mengapakah, nanti dia tak boleh jawab. Jadi imam yang selama ni menentang ilmu kalam yang sedang sembahyang asar di masjid tersebut seorang diri, dia terdengar orang berbincang, masuk dalam fikiran dia, dia tak minat ilmu kalam. Saya nak ceritakan, kadang pada hari ini kita tak ambil berat satu benda sedangkan dia penting untuk kita. Maka tak lama kemudian golongan Ismailiyah ni makin membesar dan mereka telah menyerang fahaman kebanyakan sultan, termasuk sultan di Ghazna. Ghazna ni satu tempat dekat Afghanistan lah pada hari ini. Dulu Afghanistan prosper, bukan macam sekarang. Maka raja ni telah disanggah oleh golongan Ismailiyah yang sesat, mengatakan bahawa Islam ni sesat, Nabi Muhammad bukan Nabi dan sebagainya. Maka sultan tersebut dengar cerita tentang imam yang mulia yang namanya Abu Bakar Ahmad Ibrahim Al-Ismaili ni tadi. Maka dia jemput datang ke istana untuk berdebat dengan tokoh ni. Tokoh sesat ajaran Ismailiyah ini bercerita panjang lebar tentang akidah yang sesat. Maka ulama' yang besar bernama Abu Bakar Ahmad bin Ibrahim ni, dia tak reti ilmu kalam. Dia hanya pakai ilmu hadis. Ilmu kalam ni ilmu yang bersifat falsafah. Maka dia pun berdoa kepada Allah, ya Allah, beri aku jawapan yang tuntas untuk menjawab balik kata-kata si Syiah yang sesat ni. Maka golongan Syiah itu pun menerangkan akidahnya yang rosak, yang bukan-bukan, yang sesat itu. Tiba giliran Imam Abu Bakar Ismaili untuk bercakap, dia hanya tanya, mengapakah? Dia tanya, mengapakah terus si Syiah yang sesat itu tak boleh. Saya nak cerita beri tuan-tuan, kisah ini dikemukakan oleh para ulama. Jangan sekali-kali kita pandang benda yang tak ada kena-mena dengan kita tidak penting. Ya? Aku apa kena-mena? Aku ni jual buku je, aku jual mangga je, aku buat bas je. Tak tuan-tuan, kita kena buat seperti yang doktor katakan tadi, seperti IR katakan tadi, ia adalah satu peluang masa depan. Jangan sampai nanti orang lain menguasai kita. Orang lain boleh lihat kat rumah kita apa yang ada dengan drone dia, macam-macam benda mereka boleh buat contohnya. Jadi umat Islam kenalah berat isu ini. Jangan sekali-kali mereka mengatakan benda itu tidak ada kaitan dengan hidup, tidak penting, padahal satu dunia telah pun mengarah ke arah yang demikian. Ya, jadi seperti kata tadi, seimbangkanlah anak-anak kita. Mesti ada seorang wakil duduk dalam bidang AI ini untuk kebaikan Islam pada masa yang akan datang.
Ya, jadi setakat tu saya boleh saya gambarkan. Mudah-mudahan saya yang baik semua daripada Allah, kelemahan manusia. Mudah-mudahan ada kebaikan dalam perkongsian tentang ini. Baik. Alhamdulillah, syukur kepada nikmat Allah, sesi perbincangan santai kita berakhir di sini. Sekali lagi saya ingin ucapkan terima kasih kepada Datuk Dr. Haji Zazam Mohamad, Tuan IR Zulfaqij bin Zainuddin dan juga panel jemputan kita hari ini TS Dr. Ruzlaini Ghani. Terima kasih kepada Telaga Jazari sebagai penganjur program kita pada hari ini dan terima kasih juga sudah tentunya kepada penonton-penonton yang bersama dengan kita hari ini. Semoga kita semua sentiasa dirahmati dan diberi keberkatan oleh Allah di hari ini dan ke hadapan. Saya memohon maaf kepada semua sekiranya ada terkasar bahasa atau tersilap kata. Saya hanya seorang insan biasa yang masih belajar. Alhamdulillah. Itu saja dari kami untuk sesi perbincangan santai Dunia Robotik dan Islam siri pertama. Kita tangguhkan majlis kita dengan tasbih kifarah. Ya, ya. Apa ni, Dr. Ruzlaini nak bagi hadiah juga sebenarnya, saudara Martin. Mungkin, silakan. Ada buku nak bagi, silakan. Okey, sebentar ya. Okey. Oh, ni special ni, special. Okey. Hari ni sempena sesi pertama kita special untuk PKPB ni, Dr. Ruzlaini akan beri giveaway untuk dua buah buku iaitu Kreatif Bersama Microbit dan Pengenalan Asas Arduino. Okey, boleh tunjuk dah tu. Okey. Dan untuk memenangi buku ni, kita akan bagi satu set each. Anda hanya perlu komen di comment section kita tentang apa itu robotik seperti yang diterangkan oleh doktor masa sesi yang pertama tadi. Jadi kita akan pilih pemenang pada sesi seterusnya. Dan syarat dia, saya ulang lagi sekali, komen di comment section kita apa itu robotik mengikut kata-kata Dr. Ruzlaini dan juga like page JTEC Robotik. Dan kita akan pilih dua pemenang untuk memiliki dua buah buku ini, insyaAllah. Okey, doktor. Okey, sekian itu saja. Alhamdulillah, itu daripada kami di sesi perbincangan santai Dunia Robotik dan Islam siri pertama. Kita tangguhkan majlis kita dengan tasbih kifarah dan surah Wal-As. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-As innal insana fi khusril. Baik, terima kasih semua. Saya Martin bin Mustafa. Sekian dari kami. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.